Kamu sih. Kenapa? Itu kan pramuka. Kamu jauhan. Kamu kan terlalu mangun. Memang view-nya asik banget, Pel. Tuh, lihat itu. Enak kan? Sudah sampai di Air Terjun Permadi dari Damar Langit Resort. Apa lagi? Bapak nunduk aja mau ngapain? Ya bapak kan orang tua, anggur merah. Oh, itu kan orang merah saya. Ngapain bro? Ngabis ngapain kan? Habis makan. Oh, ya makan ke sini. Ngapain benerin celana? Kenyangan. Oh, kenyangan. Sujona aja sih, gue kembul nih. Jadi baraya. Selamat ya. Kenapa? Kenapa? Ini udah satu. Wah, sudah. Kamu sih? Kenapa? Itu kan pramuka. Kamu jauhan. Kenapa? Kamu kan terlalu mangun. Tunggu, tunggu, tunggu. Pramuka kan? Iya. Pramuka. Pakai perwitaannya gini kan? Iya. Merah kan? Iya. Bapak security. Udah jam segini, nanti di kantor jangan lupa makan siang ya. Oh iya, nasinya dipakai dulu ya. Kencengan. Sekarang saya pengen absen dulu. Gua cuma berdua, kapan lu absen? Tapi saya pengen tahu tingkatan kalian ini apa aja. Saya siaga. Apa itu? Selalu siap berjaga. Oh, kalau kamu? Penggalang. Cuman saya cuma seminggu sekali, Pak. Kok seminggu sekali? Kan saya penggalang dana, Pak. Dana Jumatan. Enggak ada yang nanya saya siapa? Bapak ya, siapa? Ya, ya. Saya pembina, guru gembul. Klik ben. Callback. Bapak yang injak. Digigit buaya. Pak, tapi ini kita latihannya enak nih, Pak, tempatnya nih, Pak. Banyak gunungnya. Kayak pemandangan bagus ya? Silakan. Itu ada Gunung Salak. Oh, di Gunung Salak. Gunung Salak. Jadi, apa? Bapak saya nanam itu. Kita mau kemana hari ini, Jadi, Pak? Jadi hari ini tujuan kita itu kita melakukan pendakian ke air terjun. Wah, gak usah mandi dong. Kenapa gak usah mandi? Biar mendaki kan? Bukan pendakian. Menanjak, Pak. Tapi sebelumnya kita harus buka peta dulu. Oh, peta? Iya, biar kita gak nyasar. Berarti buka. Emang kenapa kalau saya yang buka? Saya takutnya kalau kekencangan warganya pada goyang. Kalau situ yang buka coba. Pelan-pelan amat. Pelan-pelan dong. Kenapa? Takutnya tumpah lautnya. Mendingan saya yang buka deh, situ kelamaan. Haji Eeng! Pak, jangan kenceng-kenceng, ntar Bekasi pindah ke Malaysia. Jangan kenceng-kenceng, takutnya Bekasi pindah ke Malaysia. Oh bener nih. Kenapa? Nih, kali jodoh pindah ke Kalimantan. Kurang jelas nih, ada kacamata pembesar. Ada nih, Pak. Kacamata pembesar. Kaca pembesar. Iya, kaca pembesar. Iya, kaca pembesar. Iya. Oh, enggak kelihatan. Ini balik. Oh, balik, Bapak. Oh iya. Remeng ya mata gue. Sumpah, sakit mata gue. Lihat banget. Lu ini ngapain sih bawa peta kayak gini? Kita mau kemana, Bang? Karena kita mau nanjak, Pak. Nanjak. Alam bebas. Pantesan kita bawa hardtop. Kita mau nanjak. Udah, pokoknya ini kita hari ini kegiatannya mau ke air terjun yang ada di Damar Langit. Oh. Air terjun pribadi. Pokoknya kita di sini nih, Pak. Kita ke sini nih. Nah, terus kita ke sini nih, Pak deh. Ya pokoknya nanti kita muter-muter di sini aja nih, Pak. Baru ketemu air terjunnya. Itu kelamaan sih. Emang ini kan air terjun sebelah sini nih. Kita ada di sini. Iya. Nah, untuk mencapai ke sini, kita harus muter balik. Pakai repot banget, Pak. Ribet amat. Ini kan banyak lautnya. Biar air terjun dia dibalik aja ntar susah. Aduh. Kenapa? Oh, tes mata angin, arah mata angin. Emang kayak gitu? Iya. Sana. Nunjuk kuburan lo berarti. Enggak, karena harus kita ngecek arah mata anginnya menunjukkan ke sana. Oh. Ayo, Pak. Putar balik ada gajinya emang nih. Bapak preman ya? Kenapa preman? Ini main gulung aja, Pak. Berhenti. Gerak. Berhenti apa gerak nih? Berhenti. Ya kalau berhenti gerak gini-gini gitu. Kenapa? Kenapa? Bapak boleh berhenti di sini? Kenapa? Emang kenapa? Biar saya jorokin enak. Mumpung ini ada pintu gerbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bisa ngomong, bukan lagi iseng kan? Di sini ada Curug Damar Langit Type. Tapi ada peraturan yang harus dipatuhi kalau masuk hutan. Nggak boleh bawa sampah? Nggak boleh bawa sampah. Kenapa, Pak? Kalau menemukan tempat sampah, ambil aja sampahnya ya. Oh, ambil aja. Sebelum menemukan tempat sampah, kita putus aja. Karena ada beberapa daun yang bisa menimbulkan. Oh, gatel. Abang ada juga, Pak, daun yang nggak boleh disentuh. Daun apa, Pak? Daun touch. Daun touch ini. Bapak, ada? Sabun amin ada nggak, Pak? Bukan nggak ngapain. Kita mulai masuk hutan kalian. Kalau sudah hujan itu biasanya ada predator seperti lintah. Oh, dia menyedot darah kan, Pak? Menyedot darah. Saya merah pacet, Pak, merah lintah. Mana? Mati semua, Pak. Kenapa? Kok bisa? Dia menyedot darah sendiri. Lemes. Kemarin ada lintah, Pak. Habis menyedot darah, goyang-goyang. Kok bisa, Pak? Dia bukan darah kotor. Darah apa? Darah tista yang. Oh, gini dong. Baik, kita mulai masuk ke hutan. Coba nanya, Pak. Boleh. Samsu ada, Pak? Kalau saya ngomong, lintah. Apa nyuci sepatu pakai betadin, Pak? Emang ya. Apa? Kuning banget sepatunya, Pak. Tanaman kalian ra ini ya. Yang gatal mana? Yang gatal tadi saya kasih tahu. Suka minta nomor telepon, Pak, katanya. Gatalan itu, Mas. Mau ngapain sih?
pindah dagangan nih. Jangan injek batu. Lu semua injek apa? Lah ini batu semua, Pak. Dengerin dulu yang berlumut. Yang injek batu yang berlumut. Oh, jangan jang dijeda, Pak. Yeah. Sudah sampai di Air Terjun Permadi dari Damar Langit Resort. Trip enakan tidur. Tapi tidurnya di Damar Langit Resort karena semua komplit banget. Komplit. Tuh, Air Terjun Permadi, Air Terjun. Untung kita enggak kesorean. Kalau kesorean mesinnya udah dimatiin nih, Bang. Kita berenang sampai jam 4 ya. Terus? Soalnya jam 4 kita harus ngikutin kelas yoga Manjes Marak. Terapi ikan, Bang. Otor jadi air. Iya. Kalau pengunjung ilegal lagi berenang ditombak. Habis ditombak ditangkap, kepalanya digetok ya lele. Ya. Yeah! Memang view-nya asik banget, Pel. Tuh, lihat itu. Enak ya. Aman sini, orang kampung masuk. Di sini tuh sebenarnya bisa floating. Oh, floating. Floating breakfast yang ngambang itu. Cuma gua enggak mau gua tolak deh. Kenapa emang? Sama meja-mejanya dicelupin. Itu jadi ngambil nilai ya nih. Boleh. 1 2 3. Bukan kayak gitu dong. Ini bawa dong. Maksudnya berenang. Balapan. Balapan. Ayo. Ayo. Oh, saya ikut dong. Kenapa bang? Menang anjing laut dong. Juri. Juri. Megang pohon ya? Yang di luar. Kan dinginan ya? Kan dingin. Kan dingin. Baru 5 menit kan dilope. Udah berapa jam? Ngembang. Ayo bolak-balik aja sekali ya. Ayo nih gue udah bolak-balik. Kita tengah kita lomba lama-lama nyelam. Ngerti respon ya. Gue main sendiri aja. Lombok ya? Yes, kita konten berdua. Diajak dong. Ayo kita lama-lama nyelam ya. Ayo, 1. Lu rekor lu berapa detik lo? Gua cuma 5. 5 detik? 5 hari gua gitu. Bentar banget. 1, 2, 3. Lu oh orang, gue pari mantap. Pantesan kuat. Kenapa memang? Karena bawain acara di TV. Apa itu? Denny manusia caknan. Manusia ikan dong. Ada bola apa deh? Yo. Finishnya di Pandai Indah Kapuk ya. 2, 3. Nah, kok bolak-balik? Balik hilang lu. Lu mau bentuk? Ada polisi. Bentuk balik gua. Gaji ya. Yang menang nih siapa ya? Gua. Gua bisa. Kenapa? Yang menang gak? Lanjut 2 putaran. Tunggu. Mas, kurang garam nih. Oke, lu wajib datang ke sini. Iya, kalau mau nginep makan di restonya. Restonya? Cuci tangan di sini. Belum tahu. Ternyata ini airnya dari pegunungan langsung. Iya, airnya dari pegunungan. Segar ya? Segar dong. Enggak bau kaporit ya? Enggak bau kaporit. Ini enggak pedih di mata. Enggak pedih di cuman mata. Cuman gua berenang dari sini ke situ tuh. Ngap? Kenapa ngap lu? Karena pegunungan kali ya. Kenapa emang? Nanjak jadi. Lu enak ya, Bang ya? Kalau berenang gitu ada baju renang. Iya, baju renang. Gua juga ada. Mana? Itu baju renang. Bajunya ini renang. Bang ajarin yang ini, Bang, lompat dong. Yang meluncur gitu, yang gini ketimbun gitu. Naik dulu, ah nggak bisa naik nih. Kenapa? Nilai jelek nih. Nilai di satu begini, dua naik gini. Dua naik. Tiga nendang gitu. Oh, 1, 2, 3.